travel bubble ini akan mengoperasikan dua lokasi. Pertama adalah Nongsa dan Labuan. Dan ini akan kita evaluasi secara ketat bulan per bulan. Untuk yang akan masuk dari sini adalah dari Tanah Merah, khusus ke BBT. Untuk Nongsa juga diharapkan dari Tanah Merah. Nah, asalnya mungkin dari negara manapun yang sudah bisa mengikuti proses travel bubble. Kami melakukan rapat koordinasi dan setelah kami menyimpulkan, maka tanggal 24 Januari skema travel bubble untuk Batam Bintan akan dioperasikan. Alhamdulillah rapat tadi memutuskan bahwa SE yang akan dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 segera ditampungkan. Motif didai, corak menyilau, air dohon sedap dan segar.